Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Selestari. So, di video kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang lagi viral. Dan produknya tuh bener-bener langsung sold out gitu setelah dia launching. So, kalian wajib tahu sebelum kalian beli ataupun kalian cari kalau dia udah ready stock lagi. So, langsung saja kita ke videonya. Makeover Impress Glazy Lip Liquor. Ini dia benar-benar produk lip gloss sepanjang masa yang bagus menurut aku. Ditambah lagi dia produknya viral banget karena baru saat dia launching aja udah sold out. Kenapa enak banget? Karena dia itu benar-benar ringan, terus merata walaupun tanpa lapisan dan menutupi bibir gelap hanya dengan satu swipe aja. Yang pastinya dia memiliki 5 shade, kalian wajib coba. Cantik banget. Jadi guys, menurut aku lip glossnya dari Makeover yang ini benar-benar terbaik banget. Karena apa? Dari di inovasi desainnya yang cantik banget, yang pastinya dia kayak batik-batik kayak gitu. Dan menurut aku itu secantik itu baru kalinya aku lihat produknya Makeover. Bentukannya kayak ada apa ya? Kayak ada lukisan-lukisan si bercak-bercak batik kayak gitu loh motifnya. Itu cantik banget. Dan selain itu juga si lip glossnya ini dia juga non transfer. Jadi buat kalian dia tuh bener-bener long lasting all day. Dan buat kalian yang mau berpergian dari pagi sampai sore pun dia bakalan tahan lama banget. Yang pastinya dia memiliki beberapa shade. Di sini aku punya 5 shade dan bener-bener cantik semua warnanya. Si produknya ini juga dia itu udah didukung dengan teknologi micro gel. Jadi bentukannya kayak gel-gel kayak gitu tapi bentuknya gloss. Gimana pokoknya dia kayak shining kayak gitu ketika di apply ke bibir dan bikin bibir kita jadi shimmering, shining, splendid. Nah, untuk variannya sendiri ada 5. Yang varian pertama ada 401, 402, 403, 404, dan 405. Jadi untuk yang 401 itu namanya dia edge. Jadi itu yang varian edge. Yang 401 warnanya itu lebih ke pink gelap. Nanti aku bakalan try di bibir aku. Langsung aja ya kita try. Nah, ini untuk yang 401 yang edge. Aku bakalan. Nah, iya. Selain itu juga dia itu mengandung high shine oil. Makanya ketika di apply di bibir itu jadi bibirnya tuh jadi lebih cantik. Nah, sebenarnya ini yang aku pakai ini sebenarnya nomor 401. Cuman biar kalian lihat lagi aku bakalan taruh lagi. Nah, si lip glossnya ini juga dia itu sekali swipe aja udah menutupi gelap-gelap di bibir kita. Apalagi kalau kita swipe berkali-kali. Ini aku bakalan cobain ke kalian untuk swipe lagi ya. Ini untuk warna yang 401. Warna yang 401 itu pink gelap. Tapi balik lagi tergantung sama bibir masing-masing gitu. Tuh, kalau kayak di bibir aku kayak lebih ke merah gitu ya. Dan dia tuh teksturnya ringan banget. Dia untuk di bibir tuh nggak berat sama sekali. Bisa dibilang kayak nggak pakai lipstick ataupun nggak ada beban sama sekali di bibir kayak gitu. Nah, sekarang aku bakalan swipe yang nomor 402 yang sosial. Dia itu warna ke pink natural. Tapi balik lagi tergantung sama bibir masing-masing. Nah, untuk desainnya sendiri si lip gloss dari Makeover-nya itu dia dican oleh Hian Chen. Jadi kalian pasti tahu sebenarnya, kalian harus cari tahu sih. Yang ini dia lebih soft dari yang tadi. Gila, aku suka banget sama keringanannya, teksturnya. Dia tuh langsung pas aku apply tuh di bibir langsung dia tuh merata ke seluruh bibir. Dan yang item-itemnya gelap-gelap tutupi dengan warnanya yang cantik banget. Selanjutnya langsung ke nomor yang 403 yang prime. Warna yang 403 atau prime ini warnanya lebih ke peach atau coral. Mari kita
Jadi sebelum aku apply di bibir aku tuh udah remove dulu si lipstick yang sebelumnya, lip gloss yang sebelumnya. Ini mau dicobain lagi. Untuk yang warna prime ini salah satu solusi buat kalian yang gak terlalu suka warna pink dan gak terlalu suka sama warna merah. Jadi warna peach adalah salah satu solusi. Selanjutnya aku bakalan gunain yang 404, ini yang Elise. Dimana yang untuk varian Elise ini dia itu warnanya lebih ke warna brick atau warna-warna orange kayak gitu. Aku suka banget dengan warna orange. Dari dulu aku suka banget kalau beli lip tint tuh warnanya orange atau enggak warnanya merah-merah banget kayak gitu. Kuasnya tuh juga bikin nyaman banget ketika di apply, jadi nggak ada kasar-kasarnya sama sekali, dia bener-bener halus dan nyaman. Untuk shade yang terakhir ini 405, ini yang shade-nya Glory, dimana untuk warnanya dia tuh warnanya merah gelap. Aku bener-bener suka sama yang gelap-gelap. Mari dicoba. Ini warnanya cantik banget, cocok banget buat kita yang mau kondangan, harus shine gitu. Jadi benar-benar lip glossnya ini benar-benar secantik itu, bikin bibir tuh jadi shining, shimmering, splendid. Aku suka banget semua variannya, terutama aku paling suka sama yang warnanya peach dan merah gelap. Alasannya ya karena suka aja dan menurut aku di bibir aku lebih cocok kayak gitu daripada yang warna pink. Sebenarnya cantik juga, cuman di akunya aja yang mungkin kurang cantik menurut aku di bibir aku. Oke guys, jadi itulah dia sekian review dari aku mengenai lip gloss dari Makeover yang benar-benar cantik banget ini, dan kalian wajib banget coba sih menurut aku karena sebagus itu dan secantik itu. Jadi kalian harus beli ini sebelum ini kehabisan karena dia tuh benar-benar setelah launching langsung sold out dan kalian harus pantengin banget untuk pembeliannya. Aku dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. See you, bye bye.